Diapain pertama kali kamu? Dinyaki dipukul kepala aja tuh diadu pakai gembok sampai bau. Kalau saya berontak tuh dipukul nambah parah. Berapa hari kamu ngalamin penyiksa? Ada semingguan lebih. Air kecil diminum, diputerin semua. Dan kamu harus minum? Harus minum. Kalau kamu gak minum? Pukulin lagi. Sebelum suruh minum itu dipukul dulu. Anda yang melakukan orang-orang dewasa dan ini penegak hukum. Bang kalian. Sama polisi yang dulu kamu tuh lebih kemarah, kesel? Ya dibilang kesel ya emang kesel pak. Kalau yang juga kan ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Bosan di dalam penjara pasti? Saya ngaji doang. Coba bagian dengar dong misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Cirebon dan ini di kediamannya Saka Tatal. Sebelah saya ada Saka di sini dan ada Ibu Titin dan Mbak Selis. Selis, ya, kakaknya Saka Tatal. Saka gimana, sehat? Sehat, Pak. Sehat ya? Saka kenal saya enggak? Kenal, Pak. Siapa? Kang Uya. Uya. Akangnya. Kalau lihat Uya, Kuya tuh ingetnya apa? Ya, jarang nonton TV, Pak. Jarang nonton TV, tapi kalau tahu saya kenapa? Kenapa? Ya pernah lihat aja sekilas tuh. Sekilas ya. Iya. Saka. Sekarang kan Saka alhamdulillah udah bebas ya. Iya. Walaupun masih pembebasan bersyarat ya Bu Titin. Iya, masih ada wajib lapor sih. Masih wajib lapor. Dua bulan lagi. Ya. Tapi bersyukurlah ya. Bangunan. Sekarang udah bisa menghirup udara bebas. Dan Saka juga sekarang juga berani nih berbicara yang menurut Saka adalah sebuah kebenaran. Saka kemarin udah bilang bahwa Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan ya Saka ya? Iya benar. Enggak pernah ada di malam kejadian. Ya Saka juga kan enggak ada di situ. Saka kan ada di rumah. Di rumah. Vina, Eki enggak kenal. Enggak kenal sama sekali, dua-duanya juga enggak kenal. Waktu kejadian Saka di mana waktu itu? Di sebelah sana, di rumahnya Sadikun. Oh, rumah Pak Sadikun. Kemarin Pak Sadikun ke rumah Om Uya kemarin. Ya kan itu Akang dia ngomongnya. Akang Uya, Akang Uya. Iya, iya. Sunda ya, Sunda ya, iya, iya. Bukan Teteh Uya bukan. Jadi itu di rumah Sadikun. Sadikun ya di situ ya. Oke, dan Saka pertama kali akhirnya dijemput polisi atau itu gimana sih ceritanya? Kalau itu saya lagi ngisi bensin, habis ngisi bensin. Oh, di jalan nih. Di jalan di depan SMP 11 lagi mau nganterin motor. Bensin eceran berarti ya? Enggak, di pom bensin. Oh, di pom bensin. Oh, depan SMP 11 terus. Ya abis ngisi bensin kan di sini di pompongan tuh. Pompongan, oke, dekat SMP 11 ya. Iya. Abis ngisi bensin tuh motor itu mau dikasihin ke Eka Sandi yang punya motornya. Eka Sandi yang sekarang masih di penjara juga ya. Iya. Pas baru nyampe di depan SMP 11, Eka Sandi sama yang lain tuh udah ditangkep, mau dimasukin ke mobil. Oke, Eka Sandi udah ditangkep nih. Kamu baru datang. Saya baru datang situ, keadaan motor juga masih nyala. Saya berhenti. Pas berhenti motor juga belum dimatiin, masih nyala. Langsung dibawa. Gitu? Iya. Masalah juga nggak tahu. Padahal mungkin tadinya dia juga tidak termasuk ya? Nggak. Cuma gara-gara datang di tempat dan waktu yang salah. Ya, nyamperin polisi bawa motor. Iya ya, kalau dipikir-pikir kalau dia bersalah. Nggak mungkin dia orang lihat orang ditangkap, dia nyamperin datang ke situ kayak nyerahin diri gitu kan. Secara logika juga. Ya udah. Jangan jauh-jauh lah mas. Kita misalnya ada razia, kita nggak pakai helm. Kan menghindari. Iya. Atau kita punya SIM A-nya nggak punya gitu. SIM motor nggak punya. Kan lari kita SIM. Aduh, ini ada polisi. Pasti kan ngejauhin, ini malah ngedeketin. Waktu kamu datang tuh apa di depan udah rame tuh? Udah rame. Itu lagi diapain tuh mereka tuh? Lagi di bawah, Pak. Mau dimasukin mobil. Terus di pikiran kamu pertama kali apa itu? Ya kalau Saka pribadi kan niat ke situ juga mau nganterin motor doang. Iya, nggak ada pikiran apa-apa ya. Mau nganterin motor ke Eka Sandi. Itu motor Eka Sandi tuh. Iya. Kenapa motor Eka Sandi di kamu tuh? Jadi kan Eka Sandi tuh nyuruh adiknya yang namanya tuh Aldi. Aldi ya, saya ketemu semalam. Nah, Aldinya tuh ngajak saya minta ditemenin. Oke. Terus kamu datang, polisi nanya nggak kamu siapa apa langsung main bawa? Nggak nanya sama sekali, langsung bawa-bawa doang. Langsung bawa? Langsung bawa. Kamu nanya nggak? Nanya juga nggak ngejelasin nggak apa, langsung dibawa doang. Terus di dalam mobil, kamu bingung? Ya bingung. Diapain dalam mobil? Di mobil sih nggak diapa-apain, langsung dibawa ke Polresta Cirebon. Tapi kamu nanya tuh, ini apa gitu, nanya apa, diem aja apa, bingung? Nanya sama yang lain juga, yang lainnya bingung. Kamu mau nanya ke siapa waktu itu? Ya, yang lainnya juga yang termasuk Eka Sandi tuh. Kamu tanya apa?
Iki masalah preben mang. Masalahnya gimana mang? Iya. Ini beli dua masalah. Tapi kenapa di kau bawa ini? Kau beli jelas gak masalah apa beli weru? Barang langsung digawa. Digawa. Jadi mereka juga nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Oke, sampai kantor polisi? Sampai kantor polisi itu dimasukin ruangan, cuman ruangannya saya kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Dan kamu cerita katanya kamu dipaksa ngaku ya? Ya kalau itu ada penyiksa. Kapan pertama kali penyiksa? Ya pas ketangkep baru nyampe di Polresta nggak berapa lama. Yang dipisah tuh Sudirman sama Jaya. Kamu bareng-bareng yang lain? Bareng yang Maya yang lain. Siapa yang pertama kali disiksa pada saat itu? Sudirman sama Jaya. Diapain di depan kamu? Ya itu saya dipisah nggak tahu. Oh, kalau kamu di tempat kamu? Kalau saya sama. Disiksa juga sama yang lain tuh tahu semua. Diapain pertama kali kamu? Dipukul. Masih ingat orangnya yang maksud? Kalau orangnya yang nggak ingat. Dipukulnya di gimana caranya? Diapain pertama kali? Gimana? Di badan, dipukul. Sampai kepala aja tuh diadu pakai gembok yang panjang segini, tapi ukurannya beda, kecil segini, okay. Tapi panjang. Oke. Okay. Di kepala sampai bocor. Polisi tuh yang ngakuin. Yang ngakuin polisi. Berapa orang nggak tahu? Nggak tahu. Lebih dari 2 orang? Lebih. 3 orang? Ya, ya kalau itu sih nggak tahu, lupa. Bapaknya Eki ada nggak di situ waktu itu? Saya nggak tahu. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Tahu bapak Eki juga saya di persidangan awalnya saya nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Eki itu siapa? Bapak Eki siapa? Nggak tahu. Berapa hari kamu ngalamin penyiksaan? Ada semingguan lebih. Setiap hari? Iya. Dan kamu tetap bilang enggak? Enggak, tetap. Enggak tahu. Kamu bilang apa? Ya enggak tahu, Saka juga kan ngejelasin bahwa Saka tuh ada di rumah sama paman saya yang Sadikun. Tapi tetap aja. Tapi ada satu pengakuan dari temennya, katanya Saka ikut-ikutan. Pengakuan dari temennya siapa? Yang di dalam. Oke, katanya Saka ikut-ikutan. Iya. Saka pada saat itu umur berapa? 15 tahun. Ini kalau emang benar yang diceritakan Saka nih, polisi melakukan penyiksaan terhadap anak umur 15 tahun. Pernah nggak kalian ini berpikir bahwa nanti kalian punya anak, anak kalian di umur yang sama akan melakukan hal, mendapatkan hal yang sama? Pernah terpikir seperti itu nggak? Ini kalau yang Saka cerita ini benar, kalian Saka? Pada saat itu nangis apa diem aja apa? Sempat nangis kan? Ya sempat nangis ya. Nangis, cuman kan gimana Pak? Nangis juga nggak ada yang pernah peduli. Paman juga yang di dalam tuh, Eka Sandi tuh, sempat nenangin. Suruh sholat terus. Karena kamu paling kecil pada saat itu ya? Iya. Terus yang paling kejam apa Saka? Ya waktu di Polres tuh. Diapain yang paling kejam? Ya dibukulin, kalau ngelawan tuh nambah parah. Ngelawan tuh kayak gimana misalnya? Kalau saya berontak tuh dibukulin nambah parah. Jadi akhirnya kamu yang kamu lakukan diam aja? Diam aja. Dibukulin tuh diam aja, nggak ngelawan sama sekali. Akhirnya yang membuat kamu ngaku apa? Nggak kuat. Apa? Saat momen apa? Udah dibukulin, disitu dicek kepala dia dibakar gembok. Terus makan aja tuh udah kayak binatang. Dilemparin. Disetan di mana Saka? Di badan. Terus juga minum juga. Air kencing suruh diminum, diputerin semua. Air kencing siapa Saka? Enggak tahu itu air kencing siapa. Dan kamu harus minum? Harus minum. Kalau kamu enggak minum? Pukulin lagi. Itu juga sebelum suruh minum itu dipukulin dulu. 15 tahun pada saat itu. Anda yang melakukan orang-orang dewasa dan ini penegak hukum, bang sekalian. Sorry, maaf, saya emosi. Saka, akhirnya kamu ngaku. Yang pertama kali ngaku siapa? Firman sama Jaya. Dia udah gak kuat? Iya. Bilang, ada di depan kamu apa enggak pada saat itu? Enggak. Enggak ada. Cuman itu dari pihak kepolisian katanya temennya udah ngaku. Udah nyebutin nama kamu. Sama yang lain juga udah nyebutin. Bisa jadi itu trik mereka aja. Karena kamu dipisah kan? Pada saat itu temennya udah ngaku gak ada di depan kamu kan? Iya. Terus akhirnya yang membuat kamu ngaku. Kamu bilang apa? Iya gitu. Udah gak kuat karena siksa. Terus kamu bilang apa? Iya. Kamu melakukan gitu? Iya. Terus setelah kamu ngaku? Kenapa gak bilang dari awal?
kalau bilang dari awal nggak akan di. Terus kamu bilang apa? Ya Saka bilang, Saka kan udah jujur pak, Saka nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tetap aja gitu. Udah berapa lama kan dipindah ke di Polda Bandung dong? Iya. Di situ juga sama lagi. Sama Polda Bandung, di Polda Bandung iya. Di lagi. Pertama masuknya doang. Padahal kamu udah ngaku. Yang mau siapa di Polda Polisi Bandung? Lagi. Polisi lagi. Cuma sebentar, kalau yang lain saya nggak tahu. Nggak Polres, nggak Polda, sama aja loh oknum-oknumnya. Di Polda Bandung juga Saka kan sebentar langsung dipindah di LPKA. Dan Saka akhirnya masuk ke persidangan. Abis dari LPKA langsung di Cirebon dipindah lagi. Baru itu di persidangan. Di Cirebon pas pindah lagi udah aman tuh. Udah aman. Udah ya aman. Di Cirebon juga aman. Ya udah ngaku soalnya. Padahal kamu nggak ngelakuin itu. Iya. Waktu di persidangan kamu ngomong. Ditanya kan, kamu ngelakuin apa enggak? Kamu ngaku apa enggak? Enggak. Di persidangan kamu bilang enggak? Enggak. Cuma tetap aja suruh ngikutin BAP. Siapa yang nyuruh? Hakim. Dibacakan deh, di putusannya tuh. Suruh Saka ngomong kayak gimana juga, nanti diarahin terus. Misalnya Saka bilang tidak melakukan? Saka tuh kan gini, ini kan di sini, di keterangannya kan gini, gini, gini. Suruh ngakuin. Padahal kan Saka kan nggak melakukan. Oh, hakimnya mengarahkan untuk harus sesuai dengan BAP. Iya. Sekali lagi saya bilang kalau emang semua harus ngikut BAP, keterangan persidangan tidak dianggap, buat apa lu pada ada persidangan? Lu langsung aja BAP masuk divonis, nggak ada guna dong namanya. Iya, nggak ada guna kerjaannya. Sampai datengin saksi aja, saksi saya tuh sama aja kayak gitu. Setiap ngomong juga dipotong terus, diarahin ke BAP terus. Iya, saya udah dengar keterangan saksi-saksi kamu, Bu. Kayaknya menurut saya nih, kalau emang ini mau entah nanti PK, entah apa, kayaknya ini harus dibawa ke Propam, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan. Kayaknya maksudnya gini, Bu. Saya ngerasa, saya nggak mau ada Saka-Saka yang lain. Hukum kita harus bebenah. Ini negara bukan negara barbar. Menuju Indonesia maju, kalau misalnya penegak hukumnya kayak begini semua, gimana mau maju, kita mundur. Dan kalau saya jadi presiden, orang-orang yang terbukti terlibat melakukan ini semua, saya pecat-pecatin, saya pidana, kalau saya presiden. Nggak tahu presiden kita gimana sekarang. Berani nggak? Saya pendukung Pak Jokowi, tapi kalau Pak Jokowi juga nggak berani tegas sama oknum-oknum yang melakukan penyimpangan hukum, saya kecewa juga. Jadi sebenarnya kalau pelaporan ke Propam Polda kan udah mas. Iya. Dari tanggal 7 September 2016 kan saya udah lapor ke Propam Polda, ada hasil. Ya. Nah ke Komnas HAM, saya tanggal 13 September 2016. Tapi saat itu Komnas HAM merekomendasikan agar Polda menelusuri. Sementara kalau pengakuan Saka kan di Polda juga dia dipukul juga. Jadi gimana mau... Iya, rekomendasi itu dijalankan. Nggak akan bisa. Iya. Kemudian ke KY juga, saya laporan juga. Nggak ada hasil juga. Kalau ke KY memang ada dari KY yang datang. Hmm. Kita jelaskan semuanya. Cuman juga follow up-nya seperti apa, kita juga nggak pernah tahu. Iya. Akhirnya kamu di penjara itu, dihukumnya kan 10 tahun jadi 8 tahun pada saat itu ya? Iya. Tapi kamu karena anak segala macam, akhirnya 4 tahun ya? 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Di dalam penjara selama itu Saka, anak sekecil kamu nggak ngerti apa-apa, kamu di dalam, apa yang kamu rasain? Ya sedih pak, ya sedih juga, menanggung beban bukan apa yang Saka lakukan. Dan orang-orang sekecil di itu, kamu tuh anak-anak apa orang dewasa berarti? Semua anak-anak di Bandung itu. Semua anak-anak? Iya, kecuali pas lagi di pelabuhan di Cirebon. Itu campur, ada anak-anak, ada dewasa, ada perempuan. Waktu di Cirebon? Iya. Dicampur semua? Cuman beda kamar doang. Iya. Beda kamar, beda blok. Kamu ketemu sama anak-anak yang lain? Ketemu. Apa? Pengalaman apa yang kamu rasakan pada saat? Iya, di situ juga waktu di pelabuhan juga ada yang sama yang seperti saya, tidak melakukan tapi tetap di penjara. Kasus apa pada saat itu? Itu saya enggak terlalu apa nanya. Tapi anak-anak yang di dalam penjara itu baik-baik semua sama kamu? Baik-baik. Ada kasus apa aja yang kamu ingat? Di situ kebanyakan ini apa, begal? Begal. Pencurian. Saka, bosan di dalam penjara pasti?
Gimana, Pak? Bosan pasti waktu di penjara. Di penjara bosan, Pak. Tiap hari kegiatannya kayak gitu doang. Apa aja? Kalau tiap hari lah waktu di pelabuhan kan saya ngaji doang sama ikut les doang. Waktu di penjara anak? Di penjara anak saya sekolah lagi. Sekolah lagi. Kamu kalau ngaji biasanya surat apa yang kamu paling sering? Ya, ini bagaimana ya? Al-Fatihah juga bisa. Coba pakai dengar dong, misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saka suka berdoa kalau lagi di penjara? Suka. Doa Saka apa waktu itu? Doa Allah apa? Minta apa? Ya, minta keterangannya, diberikan petunjuknya. Yang kasus ini sebenarnya kayak gimana? Saka, akhirnya kamu dapat pengumuman bisa bebas pada saat itu. Apa rasanya? Ya, Saka juga bebas juga kaget. Seharusnya kan Saka kan keluar kan bukan 3 tahun 8 bulan. Itu ada corona. Covid waktu itu. Iya. Senang waktu keluar? Ya, senang. Apa yang Saka lakuin waktu akhirnya bisa keluar? Ya, dijemput kakak langsung. Jemput kakaknya? Iya. Kakaknya cowok? Iya. Naik motor. Oh, gak bisa motor. Gimana? Terus waktu kamu keluar, apa yang kamu tuju pertama kali, mau makan apa waktu itu? Enggak pengen buru-buru mikir ke situ. Pengennya apa? Kok pengen langsung pulang aja ketemu sama keluarga. Kangen sama keluarga ya? Siapa yang paling dikangenin? Mama. Mama. Terus pas ketemu mama, kamu langsung peluk mama? Iya. Penjara makannya enak gak sih, Saka? Enggak enak. Apa makanannya? Makan tuh enggak ada rasanya semua. Nasi? Nasi, sayur-sayuran. Nasi cadong ya? Iya, sayur-sayuran, terus ada telur, ikan, tempe, juga tetap aja nggak ada rasanya semua. Tapi kamu harus tetap makan ya? Tetap makan. Saya juga banyak mengkoreksi juga untuk Kemenkumham juga, menteri kita nih. Ya, saya banyak juga dapat laporan dari beberapa mantan-mantan napi atau napi-napi yang di dalam. Kayak makanannya kurang layak. Sebetulnya kan dananya, anggarannya ada. Biar gimana pun mereka tetap manusia. Coba, saya yakin bukan menterinya yang salah, tapi mungkin pengawasannya ke bawah-bawahnya ini mungkin harus dilihat. Ke siapa? Itu siapa yang nyediain, vendornya siapa yang nyediain makanan? Tolong diperiksa di sidak, Pak. Karena biar bagaimana mereka juga punya hak hidup layak. Dan Saka, kamu kan kenal dong sama yang Eka Sandi, Eko, iya. Terus ada Supri ya? Iya. Tapi Rivaldi kamu kenal gak? Enggak, Pak. Ada yang namanya Rivaldi kan? Ada. Gak kenal sama sekali? Enggak kenal sama sekali, main bareng aja tuh belum pernah. Terus kata polisi apa hubungan kamu dengan Rivaldi? Enggak pernah nanya. Tapi kamu ngelihat ada orang yang sama-sama dituduh seperti kamu, tapi kamu gak kenal dia? Iya. Aneh kan? Dan Rivaldi juga gak pernah kenal dia, Bu ya? Enggak. Gimana tuh ceritanya? Kalau Rivaldi tuh waktu penangkap, waktu anak-anak ditangkap, dia sebenarnya sudah ada di dalam. Dia sudah ada di dalam duluan? Sudah di dalam, iya. Dia memang kepemilikan senjata tajam. Undang-undang darurat? Iya. Ya. Nah, dia tanggal 30 itu sudah ada di dalam dan ada surat penangkapannya. Sebelum anak-anak ini. Dia, kalau informasi dari ayahnya kan dia ada di Polsek Utbar. Kemudian dipindahkan ke Polres Cirebon jam 11 malam. Dijadikan satu sama anak-anak ini. Dalam tuntutan itu Rivaldi itu dijadikan satu seolah-olah melakukan perencanaan pembunuhan bersama tujuh anak ini. Sementara Rivaldi itu, yang tujuh tidak kenal Rivaldi, yang Rivaldi juga nggak kenal tujuh yang orang tujuh. Nggak, karena baru ketemu saat di sel. Gimana merencanakan? Ini jadi aneh. Ini menurut saya sih, ini harus benar diusut tuntas. Ini bukan, ini menurut saya sama levelnya dengan kasus Sambo. Nggak bisa pemerintah diam aja, nggak bisa ini kasus menguap begitu aja. Iya, yang mentang-mentang mereka orang kecil, kalian anggap sudah begitu aja menguap, nggak bisa. Ini demi keadilan. Saya sebagai rakyat Indonesia marah kalau kasus ini tidak dituntaskan. Dan saya pengen semua yang terlibat dalam penyidikan semua diperiksa. Bapak jangan cuma manggil Pak Rudiana, tapi panggil semua penyidik-penyidiknya dulu. Kanitnya, kasatnya, kapolresnya. Karena mereka yang menandatangani kan, kapolres tanda tangan kan. Saka, Rivaldi nggak kenal jadi. Nggak kenal. Dan ini berat buat Saka pasti ya. Ya, bukan berat lagi, Pak. Pahitnya tuh bener-bener, Pak. Pahitnya di penjara tuh bener-bener udah gak ngelakuin, nanggung beban. Udah bebannya gak bisa dibayangin bebannya tuh.
Cita-cita Saka apa sih tadinya? Kamu punya cita-cita dulu kan? Ya dulu, iya. Apa cita-cita Saka? Suka main bola, Pak. Suka main bola? Sekarang iya. Masih main bola nggak? Udah enggak. Main, coba main lagi dong biar... Semenjak keluar dari penjara udah nggak pernah main, di rumah aja. Coba Saka, biar kamu juga punya kegiatan lagi, futsal, ya kan? Tadinya pengen jadi pemain bola bagaimana? Ya, pernah masuk juga, Pak, di latihan tuh, Pak. Jadi ada grupnya tuh. Mau nggak main bola lagi? Ya... Ayo dong, biar nggak kepikiran terus. Iya kan? Kalau kita, supaya kita sembuh dari trauma kita, kita harus ngisi kegiatan kita sama hal-hal yang positif. Iya kan? Sama olahraga. Ayo ajak nih teman-teman Cirebon yang punya klub futsal, ya sumur-sumur segini, ajak Saka main bola. Futsal, belajar bola, ya kan? Ada klubnya, ya kan? Saka, kalau sekarang Saka, yang Saka inginin ini apa sekarang sih di kepala Saka nih? Kalau Saka pribadi sih pengen sih bersihin nama baik dulu, Pak. Iya. Kayak dulu lagi, terus juga sama keluarga tuh nyaman tuh, Pak. Kayak dulu tuh. Dulu gimana sama keluarga? Ya kan, kalau apa-apa tuh bareng, kumpul bareng. Waktu di penjara kan susah, Pak. Biasanya tiap hari bareng. Iya, pasti. Saka, akhirnya kamu keluar bebas. Kemarin kan sempat saya dengar waktu akhirnya kasus ini viral lagi, polisi sempat datang ke kamu dari Polda Jabar dan Polres ya? Iya. Bawa 3 foto DPO. Iya. Peggy alias Perong, Dani dan Andi. Iya. Dia ngasih lihat ke kamu fotonya? Iya, diliatin langsung. Sama kakak saya juga, kakak saya nanya juga. Pengen lihat tuh kakak saya tuh, ditunjukin juga fotonya. Ditunjukin fotonya? Iya. Tapi tiba-tiba, kamu ada yang kenal gak di 3 itu, orang itu? Enggak kenal sama sekali. Enggak kenal sama sekali? Peggy Perong, Dani, Andi yang ada fotonya tidak kenal sama sekali? Enggak kenal sama sekali. Tapi akhirnya beberapa waktu yang lalu kan, Polda Jabar kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang dianggap tersangkanya, iya. DPO-nya. Jadi Peggy Perong? Peggy Perong yang disangka Peggy iya. Perong. Mukanya kamu udah lihat tuh? Udah lihat. Di TV udah, di berita udah? Udah. Sama enggak dengan foto DPO yang polisi liatin ke kamu? Beda. Beda. Polisi harus bisa menjawab ini. Kalian menunjukkan foto DPO ke orang ini, ada foto DPO-nya bukan fiktif kan? Terus tiba-tiba yang ditangkap katanya Saka, beda. Yang benar siapa? Yang dipoto tuh bersih putih, terus mukanya lonjong, terus pakai anting, rambutnya daikal. Bukan seperti Peggy Setiawan yang ditangkap ini yang buru bangunan ini? Iya, bukan. Kalau itu pelakunya atau bukan saya juga kan nggak tahu. Iya, cuman kamu ibaratnya iya. Kenal apa enggak dibilang iya, gitu kan? Dibilang kenal atau enggak. Dan itu beda dengan yang ditangkap sekarang. Iya. Menurut kamu itu pelakunya bukan? Yang ditangkap? Bukan. Bukan? Bukan. Sesuai dengan apa yang kamu alami dulu ya? Iya. Bukan pun dibilang iya gitu. Saka, sama polisi yang dulu kamu tuh lebih kemarah, kesel? Ya kalau dari pihak kepolisian sebenarnya kan nggak semua dari pihak kepolisian tuh kayak iya, gitu. Iya, oknum itu. Iya. Cuma sebagian ada yang kayak gitu. Ya dibilang kesel ya emang kesel, Pak. Masih ada nggak yang di pala kamu ingat mukanya? Enggak. Enggak tahu. Tapi mereka orang-orang dewasa kan? Dewasa semua. Kalau yang muka juga kan ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Jadi sebagian doang. Campur ya? Campur. Kalau sesama napi ada yang kamu nggak dulu? Enggak. Nggak ada? Saya kan di Bandung sendiri, Pak. Misah. Oh, misah ya kamu anak ya? Jadi kalau yang dewasa ada atau enggak kan saya nggak tahu. Oke, sekarang kamu berani berkata jujur kan? Berani-berani berkata kebenaran untuk mengembalikan nama baik kamu. Iya. Kamu nggak takut? Nggak takut, Pak. Ada nggak yang mengintimidasi kamu atau mengancam kamu atau mungkin membuat kamu takut? Enggak. Enggak ya? Berani kamu ya? Berani. Tenang, Saka. Kalau kamu berani, ada orang-orang baik yang ada bersama kamu. Ada Bu Titin. Ya kan? Dari awal dulu nemenin kamu, ada kakak kamu, ya nggak usah takut. Kalau Saka benar, kita pasti bersama Saka. Ya. Iya. Kenapa orang jahat, orang zolim itu bisa berkuasa di bumi ini? Ya. Itu karena apa? Bukan karena orang jahatnya mereka punya kuasa, tapi kalau mereka tetap bisa berkuasa orang-orang jahat itu karena orang-orang baik tidak berani untuk bicara. Tapi kalau orang-orang baik yang sedikit ini sudah berani membela kebenaran, sudah berani bicara, ini saya orang-orang jahat itu akan lenyap musnah dari muka bumi. Ya. Dan untuk para netizen juga tolong. Ini kasus kan kita harus bicara fakta hukum. Jangan kalian bermain dengan cocok logi
jangan bermain dengan asumsi-asumsi liar kalian. Terus kalau misalnya akhirnya ada fakta persidangan yang benar-benar fakta tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian marah, bilanglah ini settingan, bilanglah ini diatur, ini drama. Yang main drama tuh kalian apa kita sebetulnya? Ini kan kita bicara fakta persidangan, Bu ya. Semua yang ada di BAP, semua biarin aja udah ikutin ini. Kalau kalian menambah kisruh dengan versi-versi masing-masing, ya udah repot nanti. Polisi juga tidak bisa bekerja dengan baik. Kita selalu percaya aja dengan polisi sekarang, khususnya Pak Listio Sigit, Polri, apalagi Pak Jokowi udah ngomong, bisa membenahi oknum-oknumnya kalau yang ada nyeleweng. Ya kan? Dan kita kawal ini. Kalau sampai yang belum benar juga, kita kawal terus. Ya? Saya uya-kuya nggak pernah takut ngadepin oknum-oknum apapun. Iya, walaupun saya berapa kali dapat amplop coklat waktu saya dulu kasus Sambo. Ada dapat amplop coklat segala macam. Kita punya integritas ya, Bu ya. Dan saya tidak pernah bisa dibayar oleh siapapun. Kita punya harga diri. Kalau kalian bilang saya dibayar atau segala macam, mungkin kalian yang kebiasaan minta atau dibayar orang. Paman kamu itu Eka Sandi paman kamu ya? Iya. Sosoknya seperti apa yang kamu tahu? Ya kalau main juga sini juga orangnya tuh bercanda terus. Ya sama ibu-ibu apa tuh udah bercandanya tuh bener-bener. Kalau itu tuh rame kalau di sini tuh Pak. Ketawa terus tuh kalau ada di sini. Pas dia masuk, iya. Kampung ini sepi. Kampung ini sepi. Sepi. Kan kebanyakannya saudara mas lingkungan ini tuh. Lingkungan saudara. Iya lingkungan. Makanya memang yang ditangkap tuh banyak yang ada kekerabatan. Itu satu RW loh mas. Yang 7 orang itu satu RW rumahnya berdekatan. Iya iya. Rumahnya berdekatan. Kamu pernah ketemu sama Pak Rudiana itu? Iya di persidangan doang. Di persidangan. Waktu itu kan nggak tahu kalau itu Rudiana juga nggak tahu. Di persidangan ada tuh ya. Ya tahu juga kan dikasih tahu. Oh itu bapaknya Eki gitu. Itu yang namanya Rudiana. Iya. Waktu pertama masuk nggak tahu Rudiana yang mana juga nggak tahu. Jadi jangankan ke oknum ya petugasnya mas, ke saya aja dia nggak ngerti, saya pengacaranya tuh nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi komunikasinya memang susah banget waktu karena itu. Karena dia masih kecil. Iya masih kecil, masih 15 tahun gitu. Jadi komunikasinya tuh berat banget. Ya. Kita harus pelan-pelan. Apalagi dia sudah menghadapi hal-hal yang berat buat dia kan dengan orang asing kan jadi nggak nyambung mas. Okay. Jadi saya jelasin ini kamu tuh dibela sama saya nggak paham. Dia sama sekali nggak paham. Jadi dia kayaknya karena menerima perlakuan yang luar biasa gitu, jadi ke orang asing tuh dia takut banget gitu. Jadi ya saya juga kan mengkritisi Bapas waktu itu karena Bapasnya itu bukan menggali, malahan nyalah-nyalahin Sakal, makanya kamu nakal ini gitu. Jadi saya tuh udah dibikin greget banget, ini gimana sih anak. Tapi sistem hukum kita, institusi-institusi kita, orang-orang yang di dalam itu harus dibenahi Bu. Ya, oknum-oknum ini gak bisa dibiarkan bebas, dan saya khawatir oknum ini lebih banyak daripada orang baiknya. Ya kan ngeri loh kita, kalau hukum kita kayak begini, ya. Cara tata cara juga pengadilan anak, dalam tersangka anak atau terdakwa anak dalam minta keterangan juga ada aturannya. Dia harus ditemani oleh orang dewasa, entah lembaga sosial atau ibunya, orang tuanya gitu kan. Ya. Memang ditemani tetapi tetap diarahkan sesuai ya. Di BAP. Sebetulnya boleh gak sih saat di BAP itu dia juga membantah bahwa ini tidak benar ya? Karena dia kan saya udah dapat kuasa dia dari tanggal 2 Mas. Cuman ketemunya tanggal 16 September. Jadi sudah 3 minggu setelah udah di BAP. Udah di dan BAP, dia udah disiksa dan sudah sesuai dengan tuntutan waktu itu. Udah keluar tuntutan. Udah sesuai dengan tuntutan. Kalau proses sidang anak kan lebih cepat setiap hari sidang gitu. Iya, iya. Lebih cepat. Ada harapan kamu sama teman-teman yang masih di dalam? Ya kepengen aja bisa bebas semua. Bisa kumpul sama keluarganya lagi. Kan dia juga sama, nggak ngelakuin apa yang dituduhkan. Ya. Ada Eko, Supri, Hadi, Eko, Hadi Jaya, Sudirman, Eka Sandi ya. Iya, Eka Sandi. Oke. Sama Bu Titin, mau ngomong apa kamu? Ya, makasih banyak Bu udah dari awal sampai sekarang udah ngurus Saka, udah ngebantu keluarga juga. Sampai Saka keluar juga masih tetap aja mau ngebantu. Padahal Saka tuh nggak pernah ngasih apa-apa sama ibu. Saka tuh, makasih banget ibu. Bu Titin mau ngomong apa sama Saka?
saya sih sebetulnya berusaha lakukan apa yang menurut saya benar. Kalau orang ngomong berjuang, enggak. Saya cuma lakukan apa yang ini enggak benar ini. Dari 2016 saya udah ngomong kok ini enggak benar, ini anak enggak salah. Cuman kan waktu itu juga enggak ada yang dengar. Jadi walaupun dengan keyakinan saya yang luar biasa juga kan hakim juga beda keyakinan. Sebetulnya dari fakta persidangan, kenapa jaksa P21? Padahal jelas-jelas hasil visum itu enggak ada luka tusuk. Penyebab kematiannya beda. Kenapa jaksa P21? Itu kan hal-hal gitu, dulu saya nggak bisa ngomong sama sekali. Saya kan udah lari ke sana ke sini. Saya lari ke Propam Polda, saya lari ke Komnas HAM. Saya lakukan banyak hal. Cuman kan memang nggak ngerti. Malahan yang di blow up tuh kekejaman geng motor, kekejaman geng motor. Sementara saya juga punya keyakinan mereka bukan pelakunya. Jadi saya sih lakukan apa yang harus saya lakukan saat itu gitu. Jadi buat saya sih nggak mikir perjuangan, enggak, ini salah ini. Saya cuma mikir gitu aja sih sebenarnya, nggak ada pikiran lain. Karena saya yang ada di ruang sidang, saya paham betul kondisinya. Saya paham betul anak ini menderita. Kadang-kadang pada saat persidangan dewasa, saya juga harus ngebersihin darah Sudirman karena dianggap dia yang pertama ngomong. Iya. Dia juga dikeb**** sama teman-temannya. Sudirman dikeb**** sama teman-temannya? Iya, karena kan dianggap dia yang pertama mengakui. Gitu. Mungkin dia yang paling nggak tahan pertama kali dikeb**** ini. Karena kalau misalnya, saya kan dapat informasi dari keluarganya. Kenapa sih Sudirman ini? Bu, kalau Sudirman tuh, mungkin kalau di Jakarta sih ngomongnya PA gitu ya, Mas. Iya. Kalau di sini mah rada idiot gitu. Anak-anak sini tuh udah tahu semua. Ada keterbelakangan. Iya. Tapi memang saya tidak bisa menjelaskan secara kedokteran. Karena waktu itu saya mintakan juga di pengadilan. Jadi saya tuh tahu banget kenapa saya bersikeras Sudirman harus ditolong. Karena saya, Mas, yang ketika dia mau sidang gitu, terus dia bedah mulutnya. Terus waktu itu belum ada corona, tutup masker karena dia bedah mulutnya. Saya ngelihat itu, Mas, gimana saya nggak sangat keras untuk bisa berusaha keras untuk ini anak nggak salah. Dari awal juga saya udah punya keyakinan. Mau orang ngomong apa, saya yakin kok ini nggak ada perbuatan sehebat itu, sedramatisir itu, diperkosa, digebukin, dan saya punya keyakinan itu gitu, Mas. Iya, Saka, beruntung kamu masih punya orang-orang baik yang mendukung kamu sejak dulu. Kita percaya, yakin bahwa Allah punya rencana di balik semua ini. Jangan lupa sholat, ngajinya dibanyakin, ya. Main bola. Udah enggak, Pak. Nanti main bola lagi, ya. Ya, mau kan kok dia ngajak? Habis mancing tadi saya tungguin dia pulang mancing dapat empat ikan apa segede apa tadi? Lele, Pak. Dapat lele. Dapat lele, suka mancing? Ya jarang, Pak. Dulu sering. Iya. Kakaknya ngomel-ngomel sekali mancing 25.000 katanya mending buat jajan anak. Tantar kita kasih jajan buat mancing. Ya. Pokoknya yang ngomel-ngomel. Ya udah. Terima kasih, ini obrolan dari hati ke hati dengan Saka dan Ibu Titin dan juga kakaknya. Dan semoga kalian tidak memperkeruh lagi kasus ini dengan asumsi-asumsi dan tuduhan-tuduhan kalian yang aneh-aneh. Ikuti saja, ya, ikuti dan gunakan logika dan yang menggiring opini, logika. Jangan terjebak dalam permainan-permainan cocologi-cocologi yang dibuat jadi berbeda-beda versi. Kita pakai logika hukum dan logika berpikir. Terima kasih banyak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku.